Kalau itu enggak gimmick, itu asli. Kalau itu dia beneran, kalau itu dia beneran nangis. Nangis. Berarti atau makin senang ya? Sebagai konten kreator sendiri, kalau untuk membuat konten yang kreatif itu yang menarik itu harus rajin. Harus rajin, harus suka apa yang dibikin, harus cinta sama kontennya. Harus sesuai hobi. Biasanya abang sendiri ngangkatnya? Azan bukan ya? Bukan. Kalau abang sendiri, biasanya ngangkat konten apa sih? Biasanya kalau aku ngangkat konten yang kalau dulu mungkin aku apa-apa sendiri ya. Dulu apa-apa bikin sendiri, semua sendiri. Apa yang lagi aku suka. Kalau sekarang ada timnya, jadi timku yang ngatur nih bang, bikin ini, bikin itu gitu. Kalau sekarang karena kan pekerjaannya juga sekarang udah bercabang. Dan kita butuh waktu nggak 100% di konten, ada kerjaan-kerjaan, ada bisnis, ada kantor, gitu. Perlu gimmick nggak sih dalam sebuah konten YouTube sendiri, perlu? Menurut aku, gimmick tuh bumbu ya. Bumbu dari sebuah konten. Tapi kalau menurut kalau misalnya harus selalu gimmick tuh, kadang-kadang reality kita sendiri tuh sekarang disukai orang kok. Yang penting mungkin di... dari diri kitanya orang bisa terhibur, bisa ketawa, bisa senyum, bisa bersemangat, bisa suka lah. Perlu settingan juga nggak sih, artinya ketika mungkin ada dapat endorse atau itu mobil misalkan kita sendiri suka ya. Nggak tahu ya, nggak berani ngomong juga orang-orang atau gimana. Tapi yang pasti kan kalau kita kerja sama brand, pasti brandnya pengen sesuatu yang nggak berbau-bau iklan ya, jadi kita nggak tahu. Tak kemarin juga sempat Aurel sempat nangis di Instagram yang di rumah hantu. Ya rumah hantu ya atau oh iya itu mungkin awalnya gimana sih tak? Kalau itu nggak gimmick, itu asli. Kalau itu dia beneran, kalau itu dia beneran nangis. Berarti ya makin seneng ya? Hah? Makin seneng makin dikerjain gitu kan? Enggak, kalau aku emang orangnya iseng bukan makin seneng ngerjain, tapi jarang-jarang ya nangis kayak gitu. Soalnya dari awal juga udah aku bilang, udah turun aja kalau takut. Gak mau. Udah turun, nanti ini gitu, udah kita cari. Gak mau. Akhirnya naik. Kalau padahal awalnya aku juga suruh yang naik. Cuman pas udah mau jalan, ya udah deh, turun aja yuk. Bareng-bareng udah gak jadi, daripada nanti kamu kena apa-apa. Soalnya jahil dirimu. Kalau untuk orang-orang terdekat, jahil. Kalau untuk orang-orang yang gak aku kenal, gak jahil. Progres hubungan sendiri seperti apa sih, Arta, sekarang? Ya semua, gue menuju ke hal yang baru. Rencana menikah sendiri boleh dong Bang Atta? Tertunda terus sekarang seperti apa? Udah sering aku ditanya, aku udah bilang tahun depan insya Allah doakan tahun depan. Bang Atta sekarang lebih menikmati bikin konten sama Pok Nur, kenapa? Ya emang hidupnya lagi sering ketemunya dia. Oke, karena keluarga ya. Juga jauh kan. Makasih ya, keluarga lagi di Malaysia. Oke, aku lanjut kerja ya. Thank you.